Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bilodaran. Oke, untuk konten kali ini kita bakalan pasang OBB Scania, yaitu fiturnya, fitur macam-macam lain-lain, pokoknya banyak banget fiturnya. Oke, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke ya, thank you. Nah, lanjut. Hai. Bar memang. Oke, lanjut bro, kita langsung pasang aja OBB-nya. Kita ekstrak ke folder mode ya, folder mode, folder OBB. Kita ekstrak memori perangkat, kita ke Android dan OBB Composite Simulator it. Kita ganti dengan yang baru. Lakukan ke semua file centang, thread, kita ganti. Tunggu sampai proses selesai. Oh ya, masukkan password dulu dong, karena ada passwordnya. Kita tunggu sampai selesai dan berhasil. Oke, kita selanjutnya kita buka gamenya dong. Gamenya kita buka. Oke, kita skip ya, biar cepat. Oke, loadingnya juga udah ganti ya. Oke, tampilannya seperti ini. Dan kita langsung tes saja nih suara-suaranya nih. 1, 2, 3. Suara hazard, suara rem, dan suara engine, dan suara hand rem ya. Suara klakson setir. Oke, langsung aja kita check sound. Check sound. Test drive ya, seperti apa kencengnya ini, traffic-trafficnya, padatnya seperti apa. Oke, langsung aja kita upak api ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan tol ya, Singosari. Oke, langsung aja kita lihat-lihat berapa kencengnya untuk OBB Scania ini. Di sini kita berjalan 130 ya, 130 masih nambah. Oke, kita kurangi kecepatan, jadi 104, 103, ya 100 ya ini ya. Oke, kita sudah sama ya. Kita akan menyamakan dengan traffic. Trafficnya kita akan samakan berapakah kecepatan trafficnya, bro. Terus trafficnya apa aja, kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Oke, depan ada satu bus. Oh, kita sudah sampai di rest area ya, Tol Malang. Depan ada Putra Pelangi SR2. Oke, untuk kecepatan trafiknya mungkin kurang lebih 100 sampai 110 km ya. Oh, ini Sinar Jaya bukan Putra Pelangi ya. Hampir sama karena ada pelangi-pelanginya. Oke. Untuk skin trafiknya bermacam-macam sekali ya, unik sekali ini, full variasi. Oh, mantap, ini Elf ya. Oke, untuk kecepatannya seperti itu ya. Oke, kita coba akan memasangkan code name ya. Saya punya code name, punya orang ya, saya download dan akan coba pasang ya. Ada yang level cepat, level rendah, pokoknya bermacam-macam, ada 5 level. Oke, langsung aja kita ekstrak mode traffic 5 level. Oke. Kita ekstrak. Kita ekstrak ya. Oke, setelah ekstrak ada A, B, C, D, E. Kita pilih yang E dulu, katanya yang E paling kenceng ya. Turbo. Ini kecepatan turbo ini. Apakah work? Oke, kita salin ya. Kita salin ke OBB. Memori perangkat, Android, OBB. Terus kita klik OBB-nya, kita aset, bin, lalu kita klik data. Oke, kita salin di sini, guys. Tunggu sampai selesai. Oke, kita buka gamenya lagi. Apakah sudah ada perbedaan? Oke, untuk ini tampilan garasi mode ya, mode OBB ya, bukan code name. Oke, kita lanjutkan atau mulai awal? Kita mulai awal aja.
kita ke mana? Malang, Surabaya lagi. Oh. Oke, Malang, Surabaya. Oke, tampilannya sudah beda ya. Ada PO Haryanto. Oke, kita sudah di Terminal Malang dan kita langsung aja jalan. Oke, kita nyari trafiknya ya. Oke, di depan ada bus atau bukan? Bukan ya. Wow, skinnya banyak nih. Trafiknya, model-modelnya bagus-bagus. Untuk oke, sekarang kita sudah di jalan tol. Grafisnya juga HD. Oke, 140 km. Oke, kita lanjut ke yang kedua, kita D ya. Kita lanjut yang D. Itu rem blong ya. Tadi kecepatannya masih sama ya. Jadi enggak tahu mungkin vlog atau enggak. Saya coba dulu. Kita selin lagi. Tunggu sampai selesai. Oke, kita buka game-nya lagi. Oke, kita ngelayap, kita lanjutin aja ya. Nurusin yang map tadi. Oke, sekarang kita sudah di tol ya. Langsung aja kita jalan. Oke, di sini sudah di tol dan kecepatan 130-140 km. Coba. Ini rem blong ya, untuk kodenannya rem blong namanya ini. Walk atau enggak, enggak tahu ya. Karena belum nyoba sih dari kemarin-kemarin, baru kali ini nyoba. Oke. Kita 100 km ya. Masih sama kayak tadi. Ini sama ya. Nah, ini rem dadak. Guys, kecepatannya di sini 120. Oke, apakah turun? 120. Oh, sini rem mendadak nih. Oke, kecepatannya hampir sama. Kita lanjut ke C. Yang C mungkin agak sedikit lambat ya, karena dari A B C D E itu yang paling kencang dari E ke bawah ya. Oke, kita salin lagi. Kita dari mana nih? Kita dari Solo Semarang lah, yang dekat-dekat aja ya. Kita keluar terminal. Oh, kita skip aja ya, langsung aja ke jalan raya. Oke, kita sudah sampai di jalan raya. Tepatnya para ngeblong mania nih. Oke, kita nyalip mak-mak ya. Di depan ada Putra Pelangi. Kita salip. Dan depannya aja ada apa nih? Danau Indah. Oops, ini padat banget ya. Padat banget lalu lintasnya. Oke, ini malah padat lalu lintas ya. Jadi mungkin seperti itulah. Kalian bisa coba sendiri aja.
Work atau enggak, ini kurasa sih enggak tahu ya. Enggak ada perbedaannya, sama aja sih. Mungkin di HP kalian mungkin work ya. Karena OBB-nya juga beda sih. Bukan buatan satu orang. Oke teman-teman, cukup sampai segini dulu untuk videonya. Kita bertemu lagi di next video ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, biar kalian tahu kalau kita update video. Gue pamit undur diri, apabila ada salah kata gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di next video. Dadah.